Setelah beberapa menit istirahat siang, kami kemudian melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Singgalang. Kali ini, apa yang kami takutkan pun terjadi. Kami benar-benar dihadang tanjakan mematikan yang sesungguhnya. Tanjakan ini kami beri nama tanjakan mematikan sebab musabab tanjakan ini persis berdiri tegak. Jika salah sedikit mengambil pijakan, bisa fatal akibatnya. Bisa bang? Kuat kuat tu. Kuat. Masih turun tuan tadi. Ini belum muka kuat ni. Kuat. Bismillah. Kuat yang rasa turun bawah. Dah aman tu. Kukunya kau ke bawah ni. Tapi alhamdulillah, kami semua mampu melewati tanjakan ini dengan baik. Tepat berada di atas tanjakan, kami dipaksa untuk sedikit berhenti untuk kembali mengambil nafas dan mengendalikan emosi. Setelahnya, kami kembali berjalan perlahan dan perlahan karena di titik ini tubuh kami sudah sangat kelelahan. Tak lama kemudian, hanya berselang 2-3 belokan, kami kembali berhenti. Kali ini, kaki kami benar-benar sudah kelelahan. Harus dioles pemanas buatan agar bisa kembali berjalan. Kemudian, pelan-pelan kami langkahkan kaki, kembali menyusuri punggungan selanjutnya. Namun, tak berselang lama, kami kembali harus berhenti. Kali ini, kami berhenti untuk mengisi stamina yang sudah terkuras habis. Suasana sore berkabut dan suhunya sangat dingin. Terasa sekali menusuk tulang. Jika lama-lama berhenti, bisa jadi tubuh kami akan menggigil kedinginan. Kami harus tetap berjalan agar tubuh kami tetap hangat. Beberapa menit kemudian, kami bertemu sumber mata air yang berada di sisi kanan jalan. Sama tempat air ya. Airnya lumayan jernih, namun sangat dingin, seperti keluar dari kulkas. Setelahnya, kami sampai di pertemuan jalur Padang Laweh dan Pandai Sike yang ditandai dengan tiang listriknya. Sedikit di atas persimpangan ini, kami kembali berhenti
untuk kembali mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Sebab musabab kami belum makan siang. Masalahnya ada tiga. Habluminal alam. Iyo lah. Di situ ada habluminallah, habluminanas, habluminalam. Di antara itu tidak bisa dilepaskan. Oh, kalau kecabang itu habluminan nacer. Habluminal alam. Nacer kan alam. Yuklah, gas. Batu, tunggu dulu. Setelahnya, kami kembali berjalan melewati tanjakan yang terbentuk dari akar-akar pohon. Kontras sekali dengan jalur padang laweh yang notabene tanah dan lumpur. Wajar saja, jalur Pandai Sike adalah jalur lama, sedangkan padang laweh jalur baru. Namun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak lama berselang, akhirnya kami sampai di cadas Gunung Singgalang. Hati kami senang karena itu tandanya puncak Gunung Singgalang sudah semakin dekat. Lima bumi dipijak, situ langit dijunjung. Nih, ada area camping. Siapa? Wah, kem siko? Ate? Ini hendak makan cadas. Kalau saya datang ni kat cadas namanya. Cadas gede apa batu ya nak? Setengah jam lagi kita sudah sampai ke kiblat. Kiblat. Ya. Ke kiblat sampai ya. Dan akan melanjutkan perjalanan ke hutan lumut. Siap hutan lumut, nanti langsung menuju ke Telaga Dewi. Di mana kata orang mitosnya di Telaga Dewi itu ada sebuah putri duyung yang berenang. Tepap. Bawa bang. Cayung. Perasaan abang gua. Perasaan kecewa. Kecewa. Tujuh tahun. Kira-kira. Dah salah bodoh. Dah 20 hari ni. Dah salah bodoh. Dah 20 hari semangat usnah. Kira boleh. Kuah semua 60 sampai. Macam itu. Gimana bang? Perasaannya bang? Ini dikit lagi puncak ni bang. Kita langkah. Namun, kami belum bisa beruforia karena di depan sana masih ada bebatuan cadas yang akan menghampiri kami, yang mungkin saja akan mematahkan semangat kami atau bahkan menggagalkan tujuan kami.